اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية Wa taysirul umuri kulliha, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an satu hari satu halaman. Dan kita sudah membahas sampai pada surah Maryam. Pada halaman 311 سورة مريم آية 77-95 إن شاء الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفريت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جيتم شيئا ادا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الحمد لله رب العالمين، اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 77 afara'ayta, hamzahnya yang kedua boleh dihapus menjadi aforoita. Kemudian waqala la lam ketemu lam boleh idgham menjadi waqala utayanna Kemudian, wawalada ini boleh dibaca wawulda, dan ini terulang lagi nanti pada ayat 88 dan juga ayat 91 dan 92. Wulda walada sama artinya, kemudian pada ayat yang ke-90. Yakadu ini boleh dibaca dengan ya, yakadu dan para santri yang belajar ilmu bahasa Arab paham kenapa boleh yakadu padahal di sini sama waktu adalah muannas karena muannasnya tidak hakiki. Kemudian yatafatorna ini boleh dibaca yang fatirna dan justru inilah bacaan kebanyakan ahli kiraat. Kebanyakan mereka membaca takadus waktu yang fatirna. Kemudian sudah cukup semuanya sudah selesai. Ini semua adalah kiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas Allah mengatakan pada surah Maryam ayat 77. Afaraita apa pendapatmu wahai Nabi Alladhi terhadap orang yang kafara Dia kafir Bi ayatina terhadap ayat-ayat kami Yaitu Al-Quran Wa qala dan dia berkata La utayanna sungguh betul-betul Aku akan diberi Maksudnya besok di akhirat Malan harta Wa walada dan anak-anak Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Ayat ini termasuk ayat-ayat sababiyah. Ayat yang memiliki sababun nuzul. Ceritanya adalah ada seorang sahabat Nabi bernama Khobab. Dia menagih utangnya, mengamenagih piutangnya kepada seorang tokoh kafir namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il mengatakan, saya tidak mau melunasi hutangku padamu sampai kamu kafir kepada Nabi Muhammad. Makanya Khobab, maka khobab yang menjawab, saya tidak akan kafir kepada Nabi Muhammad. Orang saya sudah Muslim. Orang sudah masuk Islam, sudah ngerti kebagusan Islam, nggak akan keluar. Nah, maka si eh, Amr Aba was bin, As bin Wa'il ini kemudian dia mengatakan, kalau benar kata Muhammad, bahwasanya kita nanti setelah mati akan dihidupkan kembali, maka nanti setelah mati saya masih kaya, masih punya harta, masih punya anak. Saya lunasi nanti di akhirat saja. katanya As bin Wail. Nah, maka turun ayat ini. Apa pendapatmu tentang orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami yaitu As bin Wail? Dan dia mengatakan sungguh saya akan diberi besok di akhirat harta dan anak-anak sebagaimana sekarang ini di dunia saya juga diberi harta dan anak-anak. Ini dia ngomong begini bukan karena percaya ada hari kiamat bukan, tapi justru mengejek Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Muhammad betul ada kiamat, santai aja, utang belum saya lunasi sekarang kan besok bisa saya lunasi di akhirat. Ini ngejek ini. Maka Allah membantah ucapan dia. Allah katakan, al -ghaib. Apakah dia mengetahui perkara gaib? Ataukah dia mengambil rahmani di hadapan Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, ah dan perjanjian? Ini pertanyaan. Pertanyaannya untuk mengingkari. Kamu katakan kalau bangkit di akhirat nanti punya harta. Apa kamu tahu perkara gaib? Sehingga bisa mengatakan seperti itu. Karena akhirat itu perkara yang gaib. Atau kamu sudah berjanji sama Allah, diberi janji oleh Allah. Wahai as, kamu sekarang di dunia saya kasih harta yang banyak, besok kalau di akhirat saya juga akan kasih harta yang banyak. Apakah ada janji Allah seperti itu? Janji untuk ngasih harta dan anak? Kemudian Allah mengancam, kalla tidak sekali-kali. Sanak tubuh kami akan menulis, ma apa yang dia ucapkan tadi wa dan kami akan menambah lahu kepada As bin Wail minal dari siksaan maddan dengan sebenar-benar tambahan. Jadi Allah anjam, kamu ngomong seperti ini, mengejek Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meremehkan adanya hari kiamat, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan manusia ditulis Meskipun di sini dikatakan sanak tubuh kami Allah akan nulis, tapi bukan Allah sendiri yang menulis. Yang menulis adalah para malaikat. Malaikat ada raqibun atid, di kanan disebut raqibun atid, di kiri juga disebut raqibun atid. Kita beramal baik, disebut ditulis oleh malaikat yang kanan, yaitu disebut sahibul yamin. Kalau beramal buruk, ditulis oleh malaikat yang di kiri, disebut sahibul shimau. Nah itu yang dimaksud sanak tubuh, kami akan nulis, yaitu adalah Malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata "kalla" ini kadang-kadang artinya tidak, tidak sekali-kali. Kadang-kadang artinya sungguh, kapan diartikan sungguh, kapan diartikan tidak sekali-kali. Perhatikan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya ada sesuatu yang batil, yang salah, maka "kalla" artinya adalah... Tidak sekali-kali untuk mengingkari kebatilan yang disebutkan sebelumnya. Termasuk di sini dia mengatakan sesuatu tanpa dasar dalil, maka dibantah oleh Allah. Kalla enggak seperti itu, bohong kamu itu. Kamu ngomong bahwasanya kamu nanti akan kaya di akhirat mana dasarnya mana dalilnya. Nah, maka di sini artinya apa? Lebih tepat diartikan kalla yaitu tidak sekali-kali, bukan sungguh. Tapi, memang kadang-kadang kita temukan ayat yang boleh diartikan "sungguh", boleh juga diartikan "tidak sekali-kali". Kadang-kadang lebih cocok diartikan "tidak sekali-kali", kadang-kadang lebih cocok diartikan "sungguh". Kemudian, di sini dikatakan, "Namudu, kami Allah akan menambah siksa kepada Dia. Kenapa ditambah? Karena Dia melakukan tiga kekurangan ajaran: pertama, Dia kafir kepada Allah. maka kafir ini berhak mendapatkan siksa. Yang kedua, dia dusta atas nama Allah. Dia mengatakan la utayanama lawa walada. Kalau ada akhirat, nanti saya akan dikasih oleh Allah harta dan anak. Ini ngomong atas nama Allah tetapi bohong. Ini dosa yang kedua, maka juga berhak untuk disiksa oleh Allah. Yang ketiga, dia ngomong seperti ini dalam rangka mengejek akhirat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Maka tiga kekurangan ajaran pantas untuk dikasih siksaan yang tambah. Kafir itu adalah berhak disiksa, kemudian mengejek Nabi Muhammad berhak disiksa, kemudian dusta atas nama Allah juga berhak disiksa. Kemudian ayat 80 Allah katakan dan kami akan mewarisi dia mayakulu apa yang dia ucapkan tersebut Wayatina, dan dia akan datang kepada kami, yaitu ketika sudah mati, farda dalam keadaan sendiri. Kami akan menir, mewarisi apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan apa? Tadi, harta dan anak. Artinya kalau dia mati, harta dia dan anak dia itu sudah menjadi warisan. Maksudnya sudah jadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia sudah tidak memiliki anak dan harta lagi. Dengan bukti kalau seseorang mati anaknya nggak ada yang ikut di kuburan masuk ke liang lahat nggak ada. Hartanya apa ada yang masuk ke liang lahat nggak ada. Maka dia farda dia datang kepada Allah setelah mati itu sendiri. Bahkan tidak pakai baju cuma pakai kain kafan. Bajunya semuanya dilepas diganti kain kafan. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang mati diikuti oleh tiga, tetapi kemudian ditinggal oleh dua. Yadba'ul mayyita Mengikuti mayit tiga orang. Mengikuti sampai kuburan. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Anaknya, istrinya. Yang kedua, wa'amaluhu, amalnya. Yang ketiga, wa'amaluhu, hartanya. Ya, diantar mobilnya misalnya, dan sebagainya. Fayar lalu yang dua balik lagi ke rumah, yaitu harta dan an keluarganya. Waya dan tersisa satu. Yar telah kembali keluarganya dan hartanya. Waya dan tersisa amalnya saja. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menafsirkan ayat 80 dari surat Maryam. 81 dan mereka menjadikan min selain Allah alihatan sebagai tuhan-tuhan yang disembah liyakunu supaya tuhan-tuhan itu menjadi lahum bagi mereka izan sebagai penolong-penolong Jadi orang-orang kafir kenapa menyembah tuhan yang banyak mereka anggap itu akan jadi penolong mereka Di akhirat kelak kalau betul ada akhirat, maka Tuhan-Tuhan kami yang akan menjadi pembela-pembela kami. Karena dulu di dunia kami sembah, sehingga di akhirat mereka akan menyelamatkan kami. Nah, itu perkataan orang-orang kafir. Perkataan bohong yang kedua lagi. Dan perkataan seperti ini disebutkan juga oleh Allah pada ayat-ayat yang lain. Misalnya pada surat Az-Zumar ayat 3. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, pengurus-pengurus, mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menyembah Allah pakai perantara. Padahal Allah mengajari kita, nyembah Allah itu tidak perlu perantara. Kita sholat langsung yang disembah Allah. Sebagian orang yang tidak paham mengatakan, kamu menyembah Ka'bah. Maka kita jawab, meskipun kita sholatnya menghadap ke Ka'bah, tapi niatan kita bukan menyembah Ka'bah. Dengan bukti, kalau seandainya Ka'bahnya hancur, apakah kita sudah tidak sholat lagi? Kita tetap sholat, Nah ini bukti bahwasanya kita nggak nyembah Ka'bah. Kita menghadap ke Ka'bah itu karena perintah Allah yang menyuruh kita. Jadi justru nyem menghadapnya ke arah Ka'bah itu dalam rangka menyembah Allah. Karena nyembah itu, ibadah itu artinya ta'at. Allah suruh kita sholat hadap ke Ka'bah. Ya sudah, kita ta'at. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, bukan urusan. Pokoknya Allah suruh lakukan, selesai. Nah, berarti, kita bukan nyembah Ka'bah tapi kita nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 82. Kalla sekali-kali tidak. Saya furuna mereka akan mengkafiri biibadatihim peribadatan mereka itu. Wayakununa dan mereka akan menjadi alaihim terhadap mereka dan sebagai musuh. Nah, di sini kalla juga diartikan sekali-kali tidak. Kenapa untuk mengingkari kalimat sebelumnya mereka menjadikan Tuhan selain Allah tujuannya supaya menolong mereka nah, Allah katakan tidak sekali-kali nggak mungkin bisa menolong dari Allah subhanahu Wa ta'ala Allah sudah menurunkan siksa maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah sendiri yang menurunkan siksa tersebut Tuhan- Tuhan itu akan menjadi musuh mereka jadi di akhirat Tuhan-Tuhan itu akan menyalahkan mereka. Kenapa kalian dulu nyembah saya? Siapa yang nyuruh? Enggak ada urusan sama saya. Saling bermusuhan malah antara yang disembah dengan yang menyembah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan juga pada ayat yang lain. Pada surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. al -akhillah. Para kekasih kekasih yauma idzin pada hari itu di akhirat ba'duhum li adu sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling memusuhi illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa yang saling cintanya karena takwa suami istri saling cintanya kenapa karena takwa bukan karena harta bukan karena ganteng bukan karena cantik tapi karena takwa tetapi orang-orang yang suka pacaran ke sana kemari, goncengkan perempuan yang bukan istrinya. Nah, itu termasuk yang di sini. Yauma idzim li adu. Besok akan saling memusuhi. Mungkin di dunia mesra, tapi di akhirat saling memusuhi. Gara-gara kamu ya, saya masuk neraka karena menyentuh perempuan yang tidak mahram itu menyebabkan masuk neraka. Menyentuh saja, Pak. Nah, kalau goncang digoncang-goncang ke sana kemari. Nah, apalagi itu, itu berapa kali nyentuhnya itu. Itu lebih dahsyat siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saling akan menyalahkan nanti. Gara-gara kamu saya masuk neraka. 83. Alam tara. Apakah belumkah engkau mengetahui anna bahwasanya kami arsalna kami mengutus asyayatina setan-setan alal kafirina terhadap orang-orang kafir ta'uzuhum menyesatkan mereka azza dengan sebenar-benar penyesatan. Jadi orang-orang kafir itu kenapa setiap hari tambah sesat, tambah sesat, tambah kafir, tambah kafir, tambah kafir, tambah memusuhi umat Islam dan Islam kenapa? Karena setan nempeli mereka. Nah kalau sudah ditempeli setan pasti akan dibisiki yang buruk-buruk. Ayat seperti ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, "Wa qayyadna lahum Surat Fussilat ayat 25. "Dan kami siapkan bagi orang-orang kafir itu korin-korin Setan-setan yang digandengkan kepada mereka. "Fazyayyanu Maka setan-setan itu menghias-hiasi untuk mereka apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang. Jadi amalan jelek dihias-hiasi oleh setan sehingga dianggap baik. Kebatilan dihiasi-hiasi oleh setan sehingga dianggap kebenaran. Maka orang kafir itu sampai mati. Kenapa masih kafir? Karena merasa sudah berada dalam kebenaran. Diberitahu ini sesat, ini salah. Tidak mau menerima. Malah menganggap bahwa yang menasihat itu yang sesat. Maka dari sini juga kita ketahui bahwa ternyata ada setan-setan korin. Korona, korin-korin. Dan setan korin itu disebutkan juga oleh Allah taala oleh Nabi saw dalam hadis yang sahih ternyata tidak hanya orang kafir yang ada setan korinya tapi setiap manusia ada Ma min ahadin tidak ada seorang pun dari kalian illa minal jin kecuali sudah dipasrahkan kepadanya korinya dari kalangan jin wa minal malaikah juga korinya dari kalangan malaikat hadis riwayat muslim nah, tapi bedanya kalau korinnya orang kafir itu kuat-kuat. Kalau korinnya orang muslim, apalagi Islamnya yang sempurna, imannya sempurna, maka mereka lemah-lemah. Lebih menang malaikat korinnya daripada setan korinnya. Yang lebih menang setan korinnya, maka pasti nanti dia akan banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan kejelekan. 84 fala ta'jal alaihim maka janganlah engkau tergesa-gesa terhadap mereka nama sesungguhnya tiada lain Naudzulahum kami menghitung untuk mereka aden dengan sebenar-benar hitungan jangan tergesa-gesa maksudnya jangan tergesa-gesa diturunkannya seksa kepada mereka udah oh urusan seksa bukan urusan kamu itu urusan Allah mereka setiap hari ngecek kamu setiap hari tambah kafir setiap hari tambah kurang ajar kepada kamu dan kepada kaum muslimin, serahkan urusan mereka sama Allah. Allah yang akan membereskan mereka. La ta'jal. Jangan tergesa-gesa, enggak usah berdoa ya Allah segerakan siksa kepada mereka, enggak perlu. Karena tugas nabi bukan mendoakan siksa untuk orang-orang kafir. Tugas nabi itu basyiran wa nadhira. menyampaikan dakwah. Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah, bukan urusan nabi. Nabi cuma menyampaikan. Kalau mereka terima, maka mereka dapat kebaikan, kalau mereka menolaknya, maka itu urusan mereka sama Allah nanti. Maka Allah katakan, innama na'udhu. Kami sudah menghitung untuk mereka. Menghitung maksudnya, waktu tibanya siksa itu sudah terhitung di hadapan Allah. Sudah ada waktunya yang ditentukan. Maka nggak perlu minta segera siksa. Karena toh kalau belum tiba waktunya, nggak akan turun siksa. Dan ternyata terbukti. Rasulullah di Mekah selama 13 tahun Umat Islam disiksa-siksa, Nabi Muhammad disuruh sabar. Begitu sudah tiba waktu siksaan kepada mereka, Rasulullah disuruh hijrah ke Madinah. Karena kalau Rasulullah masih di Mekah, diturunkan siksa, ya kena semuanya. Umat Islam juga kena. Makanya Allah suruh kaum muslimin hijrah. Kenapa? Siksa akan dikirim kepada mereka. Nah, begitu Rasulullah hijrah, maka Allah kirimkan siksa kepada mereka. Sinin, kasini Yusuf. Mereka dikasih paceklik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana paceklik di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Sampai orang-orang Mekah kelaparan sehingga mereka melihat di angkasa ini seolah-olah ada awan yang tebal yang menutupi mereka padahal enggak ada apa-apa. Saking laparnya sampai seperti itu. Nah, kemudian mereka terpaksa datang ke Madinah, merengek-rengek minta didoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu siksa sudah diturunkan karena memang sudah tiba waktunya. Allah katakan yauma pada hari nahsyuru kami mengumpulkan almuttaqina orang-orang yang bertakwa ila kepada Allah ar-rahman wafda sebagai tamu-tamu yang dimuliakan. Jadi wafda ini bukan tamu biasa. Tamu biasa doif. Ini wafda ini tamu-tamu mulia, tamu-tamu yang dimuliakan. Jadi maksudnya Allah akan berikan siksa kepada mereka yauma nahsyurul muttaqin pada hari kami akan kumpulkan orang-orang bertakwa. Berarti seksanya adalah apa? Neraka. Tapi ada juga seksa yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka ketika mereka masih di dunia. Tapi yang disebutkan di sini adalah seksa yang ada di akhirat. Boleh juga yauma, ini maksudnya adalah ulkur yauma. Sebutlah kepada mereka hari ketika Allah akan mengumpulkan orang-orang bertakwa sebagai tamu-tamu mulia. Artinya Nabi disuruh menyampaikan kepada umatnya, hati-hati sebelum hari kiamat datang, mari kita beramal. Karena kalau sudah eh, datang hari kiamat, sudah tidak ada lagi waktu untuk beramal. 86 suku dan kami menggiring al mujrimina orang-orang yang berbuat dosa ila jahannam kan jahannam wirda dalam keadaan kehausan. Jadi bedanya sama-sama digiring kalau orang-orang bertakwa disebutkan dengan kata-kata nahsuru, kami kumpulkan. Sementara orang-orang kafir disebutkan dengan istilah nasuku kami giring. Sama-sama ya dikumpulkan. Tapi satunya menggunakan istilah kumpul, satunya menggunakan istilah giring. Kenapa? Karena yang dimaksud menggiring ini digiring dengan giringan kasar. Seperti seorang penggembala yang kejam, sementara ontanya juga nggak manut maka pasti dia akan pukuli onta tadi berkali-kali. Nah itulah makna nesuku. Jadi menggiring dengan apa? Dengan kasar. Padahal mereka wirda dalam keadaan kehausan. Maka ini dua kemadaratan yang terkumpul dalam satu waktu. Mereka sudah kehausan, ini satu madarat. Dan digiring dalam keadaan kasar, ini sudah madarat yang kedua. 87. Layamlikuna, mereka tidak menguasai asyafaat syafa'ata syafaat illa kecuali man orang yang ittakhada telah mengambil indar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ahdan akan perjanjian. Maksudnya besok di akhirat tidak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali orang-orang yang sudah mengambil janji dari Allah sehingga dia dapat apa izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Bagaimana caranya mengambil janji dari Allah ini? Apakah kita harus ke langit dulu? Kemudian ketemu Allah, minta janji dari Allah. Ya Allah tolong besok di akhirat saya diizinkan untuk memberikan syafaat. Enggak begitu caranya. Tapi yang dimaksud mengambil janji di hadapan Allah, yaitu dengan melakukan dua, iman dan amal soleh. Kalau orang beriman dan dia beramal soleh, maka otomatis berhak mendapatkan izin untuk memberikan syafaat di akhirat. Dari mana taunya? Dari ayat-ayat yang lain. Silahkan dilihat pada surat Toha. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada ayat 109, Illa man rahman wa lahu qawla. yang bisa memberikan syafaat adalah yang diizinkan oleh Allah dan Allah meridhoi dia untuk bicara. Siapa mereka disebutkan pada surat az-zukhruf ayat 86 illamansyahidabilhaqqi wahum ya'lamun orang-orang yang bersaksi terhadap kebenaran dan mereka mengetahui intinya maksudnya adalah mereka beriman dan beramal saleh maka cuma beriman saja tidak beramal saleh tidak ada gunanya Tidak akan bisa memberikan syafaat beriman beramal saleh ini dua hal yang harus berkaitan Amal soleh saja tapi tidak iman. Seperti orang-orang kafir yang suka membantu. Apa? Sifat sosialnya tinggi. Tidak ada gunanya. Tidak bisa memberikan syafaat. Harus dua-duanya dikumpulkan supaya besok bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, la yakunul la'anun, orang-orang yang suka melaknat tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat, tidak bisa menjadi saksi besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Karena laknat ini bukan amal soleh. Maka suka melaknat menyebabkan tidak memberi, mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 88, waqalu dan mereka berkata, ittakhadzar rahmanu telah mengambil Allah Ar-Rahman itu wulda beberapa anak. Ini perkataan siapa ini? Kurang ajar sekali. Ada tiga kelompok. Pertama, orang-orang kafir penyembah berhala. Mereka menganggap malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Yang kedua, orang-orang Yahudi mereka menganggap Uzair adalah putra Allah. Yang ketiga, orang-orang Nasrani mereka mereka menganggap Nabi Isa adalah putra Allah. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 30. وقالت اليهود عزير بَنُ الله وقالت النصارى المسيح بَنُ الله berkata orang-orang Yahudi Uzair adalah putra Allah berkata orang-orang Nasrani Al-Masih yaitu Isa putra Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل mereka menyerupai perkataannya orang-orang kafir sebelum mereka orang-orang kafir yang menyembah berhala, yang mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah, mirip sekali ucapannya, maka sama nasibnya nanti akan dimasukkan dalam neraka. 89 laqad sungguh-sungguh jiktum kalian telah datang syai'an idda dengan sesuatu kemungkaran yang besar. Jadi idda itu bukan kemungkaran, tapi kemungkaran yang besar. Kalau kemungkaran biasa disebut al-mungkar, tapi kalau kemungkaran yang besar disebut ida. Ini bukan nama bu ida, bukan ya. Ini dalnya tasid. ida. Nah, itu yang diartikan apa? Kemungkaran yang besar. Kalau bu ida nggak tahu artinya apa ya, bahasa Indonesia. Ayat 90. kadu nyaris asama langit-langit yang fatirna pecah. Kenapa pecah? Minhu dari sebab ucapan tadi dan terbelah al ardu bumi watakhiru dan roboh al gunung-gunung hadda jatuh roboh kemudian jatuh jadi ini ucapan yang besar sehingga saking besarnya ucapan itu nyaris langit-langit ini pecah ketika mendengar ucapan tersebut nyaris bumi ini akan terbelah ketika mendengar ucapan tersebut Nyaris gunung-gunung ini akan hancur mendengar ucapan tersebut. Tapi nyaris, namanya nyaris itu enggak terjadi. Nyaris tabrakan saya, berarti belum terjadi. nyaris. Karena Allah maha rahmat. Kalau Allah tidak maha rahmat, sudah. Hancur semua ini gara-gara ucapan orang kafir, maka kita pun sudah mati semuanya. Kenapa hancur an? Karena da'au. Mereka mendakwakan lirrahmani untuk Allah ar-Rahman. Wulda beberapa anak tadi. Ada anak dari kalangan malaikat, ada anak dari kalangan manusia. Allah jawab, wa ma yang bagi dan tidaklah pantas lir rahmani bagi Allah ar rahman ayat takhida untuk mengambil wul dan anak-anak. Kenapa? Karena kalau butuh anak itu berarti kekurangan. Allah padahal munazzahun anin nakos. Allah itu terbersihkan dari segala kekurangan. Allah sifatnya kan alhamid terpuji, terpuji berarti nggak punya kekurangan. Kalau Allah butuh anak berarti Allah punya kekurangan, nggak masuk akal, nggak nyambung, eh? itu berarti pertentangan dengan sifat Allah alhamid. Kalau kita manusia memang kita butuh anak, karena kalau kita tidak punya anak ya sudah sejarah kita berhenti. Tapi kalau kita punya anak, maka kita mati, sejarah kita dilanjutkan oleh anak-anak kita. Ibadah kita kepada Allah dilanjutkan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita mati, ibadahnya dilanjutkan oleh cucu-cucu kita, dan seterusnya. Maka, kita manusia ini lemah sehingga butuh anak, tapi Allah tidak butuh anak. Kenapa? Karena Allah selamat dari segala kekurangan. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah tidak pantas mengambil anak? Karena Allah tidak punya istri, tidak is punya istri kok punya anak itu gimana? Gak nyambung. Dan itu disebutkan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat 101. Anna yakunu lahu waladu walam Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal tidak ada istri baginya. Anak itu munculnya dari pasangan suami istri. Allah nggak punya pasangan. Lah terus punya anak tiba-tiba. Gimana itu? Mikirmu gimana mikirmu? Nah, mereka disuruh apa? Mikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah nggak butuh kepada siapapun? Ayat 93, in tidaklah kulu setiap mangfis samawati apapun yang ada di langit-langit, wal ardi dan bumi, illa kecuali atir rahman akan datang kepada ar-rahman, yaitu besok di akhirat, abda sebagai hamba. Jadi semua yang ada di langit dan bumi ini hamba Allah. Sehingga Allah nggak butuh kepada siapapun karena semuanya hamba. Orang butuh kepada hambanya itu kekurangan. Allah itu nggak punya kekurangan. Maka Allah nggak butuh kepada manusia sehingga nggak butuh juga untuk punya istri, nggak butuh juga untuk punya anak. Kata-kata in biasanya diartikan jika. Kenapa di sini diartikan diartikan tidak? Ingat-ingat kalau ada in ketemu dengan illa. Setelah in ada illa, maka in bukan diartikan jika, tapi apa? Tidaklah. In illa, tidaklah kecuali. Ini. Saya kasih contoh yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat surat At-Tariq ayat 4. In kullu nafsin lamma 'alayha In sungguh Kullu nafsin setiap jiwa lama sungguh alaiha padanya hafidh ada penjaga. Nah, ini contoh yang lain yang artinya berbeda. In kadang diartikan jika, in kadang diartikan tidak, in kadang diartikan sungguh. Terus cara mengetahuinya gimana? Nah untuk tidak tadi ketika in ditambahi dengan illa. Untuk sungguh ketika in ditambahi dengan la karena la di sini artinya sungguh. Maka in artinya juga sungguh. In sungguh. Kullu nafsin setiap jiwa. Lama. Ya, atau lama dua kiraah. Sungguh. alaiha hafidh. Padanya ada penjaga. Ini diingat-ingat supaya kita tidak salah dalam menerjemahkan Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan. Laqad sungguh-sungguh. Ahsahum. Allah telah menghitung mereka. Wadhum dan telah menjumlah mereka, ada sebenar-benar penjumlahan. Apa bedanya ahso dengan ada? Kalau ahso itu maksudnya mengetahui jumlahnya. Jadi misalnya siapa yang hadir di masjid ini berapa orang? Kalau saya tahu jumlahnya, nah itu apa? Ahso. Kalau ada itu menghitung sehingga satu persatu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lepas dari Allah. Ini yang hadir siapa saja ini? Bapak ini, bapak ini, bapak ini. Nama-namanya saya tahu semua. itu baru namanya ada. Nah, Allah selain mengetahui jumlah mereka, Allah juga mengetahui satu persatu mereka. Siapa saja? Maka tidak mungkin ada orang yang disuruh oleh Allah untuk dimasukkan neraka, kemudian bisa lari keluar. Enggak mungkin. Kenapa? Sudah terhitung nama mereka oleh Allah. Kamu namamu Fulan bin Fulan, jatahmu di neraka. Gak bisa lari, gak bisa. Bahkan Allah menantang di dalam surat Ar-Rahman. Dan ini ayat yang sering disalahpahami orang. Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'asyarul jinni wal ins, wahai seluruh jin dan manusia. Ini sata'atum antang fudu. Kalau kalian mampu menembus min aktoris samawati wal ardi dari penjuru-penjuru langit dan bumi fangfudu silahkan tembus ini bukan berarti silahkan naik ke planet Mars silahkan naik ke bulan ngawur tafsir kayak begitu mana ada kitab tafsir ngomong kayak gitu datangkan ke sini kitab tafsirnya saya beli berapapun harganya saya beli kalau ada kitab tafsir ngomong kayak gitu nggak ada satupun tafsir menyebutkan itu kalau ada itu pasti bukan tafsir para ulama tafsir orang-orang ngawur. Ini maksudnya adalah di akhirat kelak Allah mengatakan wahai seluruh jin dan manusia kalau kalian mau mampu untuk menembus dari penjuru langit bumi silahkan nembus silahkan lari ini sudah ada siksa, ada surga mau lari kemana yang ditetapkan surga nanti saya masukkan surga yang ditetapkan raga saya nanti masukkan raga mau nembus silahkan nembus mau lari kemana silahkan ini tantangan dari Allah tapi tidak mungkin orang bisa pak menembus dari penjuru langit dan bumi karena semuanya adalah sudah terhitung sebagaimana tadi disebutkan wa 95 wa dan setiap mereka atihi akan datang kepada Allah yaumal qiyamati besok pada hari kiamat farda dalam keadaan sendiri sendiri maksudnya tidak punya harta tidak punya anak-anak tidak punya pengikut, Bahkan sabda Nabi mengatakan dia datang di hari kiamat dalam keadaan bugil tidak bawa pakaian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuh kalian akan dikumpulkan, hufatan dalam keadaan tanpa sandal, uratan tanpa baju, gurlan bahkan belum khitan. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita sudah khitan, tapi nanti bangkit dari kubur kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibu yaitu masih utuh seperti belum khitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ya ayuhan nas wahai para manusia innakum sesungguhnya kalian tuhsyarun akan dikumpulkan yaitu di hari kiamat ilallahi kepada Allah hufatan dalam keadaan tanpa sandal uratan tanpa baju gurlan masih utuh kemaluannya belum khitan Kemudian beliau membaca ayat. Kama badana awal khalqin nu'iduhu wa'dan alayna. Sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, maka kami akan ulangi lagi seperti itu. Dulu kita awal penciptaannya lahir dari perut ibu kita dalam keadaan tanpa baju, tanpa sandal, dan belum khitan. Nah akan dikembalikan oleh Allah ketika bangkit dari kubur kondisinya seperti ini tadi tanpa sandal tanpa baju tanpa khitan belum khitan katanya Rasul saw ketika lahir itu dalam keadaan sudah terkhitan kalau benar maka ini termasuk khususiah bagi Rasulullah saw selain Rasulullah semuanya sama lahir dari keluar dari rahim ibunya dalam keadaan belum berkhitan dikhitan nanti oleh orang tuanya Ketika usia tujuh hari Sebagiannya lagi menunggu sampai balik Sebagiannya lagi menunggu sampai siap Usia lima tahun Terserah, bebas Yang penting kalau sudah balik itu sudah wajib untuk khitan Ini ayat Ketika kita, kita lihat Dalam surat apa disebutkan oleh Allah nah, Ternyata pada surat Al-Anbiya ayat 104 Yawma natuwi samaa Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilina. Yauma pada hari natwis sama, kami lipat langit, katayyisi jilli lil kitabi, sebagaimana pelipatan pencatat terhadap kitab. Ini boleh dibaca kitab atau kutub ya, sama dua qiraah. Kama bada'na sebagaimana kami memulai awal khalqin, permulaan makhluk nu'iduhu akan kami kebalikan seperti itu lagi wa'dan alaina itu adalah janji dari kami inna kunna fa'ilinah sungguh betul-betul kami akan melakukan hal tersebut inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah beberapa ayat yang dapat kita pelajari pada pertemuan sore hari ini ringkasnya orang-orang kafir yang mereka sombong tidak mau mengakui adanya hari kiamat Bahkan mereka mengejek, "Kalau nanti ada hari kiamat, maka sebagaimana di dunia kami kaya, kami juga akan kaya lagi di akhirat." Ini adalah perkataan yang batil, yang sama sekali tidak berdasar dalil sama sekali. Yang benar adalah siapa yang iman nanti akan dikayakan oleh Allah di dalam surga. Yang kafir kepada Allah meskipun di dunia kaya raya. Tapi akan dimisiskan, dimiskinkan, direndahkan oleh Allah di akhirat kelak. Karena itu marilah kita jaga iman kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Saya teringat, tadi ada yang bertanya via WA. Biasanya lupa ini teringat. Affan Ustadz mau tanya bagaimana hukum tukar cincin saat lamaran? Apakah ada syariatnya? Jawabnya adalah tidak ada sama sekali syariat Islam mengajarkan hal tersebut ini adalah adat dari orang-orang barat karena itu nggak usah dilakukan kalau yang ditukarkan adalah emas sama-sama emas maka ketika si perempuan berikan emasnya kepada si laki-laki kemudian laki-laki pasang emas itu ke jarinya maka saat itulah dia mendapatkan laknat dari Allah subhanahu ta'ala karena emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kalau yang dipakaikan adalah perak, ini masih mending. Ini dosanya cuma satu. Dosa mengikuti adat orang-orang barat. Tetapi dosa menggunakan cincin emas enggak terkena. Karena yang dipakai perak. Nah saya enggak ngerti. Biasanya emas atau perak itu. Kalau emas maka dosanya double. Kita dilarang untuk menyerupai adat orang-orang barat. Jadi itu bukan syariat, itu adat gitu. usah dilakukan. Mohon minta doanya untuk kesembuhan Bapak Giman yang kemarin Rabu beliau mengalami kecelakaan dan sekarang masih dirawat di rumah sakit Sari Lahusada Seragen dan semoga beliau dimudahkan dalam segala urusannya. Baik kita doakan untuk Pak Giman dan kita niatkan untuk yang lain-lain selain beliau yang juga sakit supaya doa kita lebih berkah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin. Nas'alullah al-azim rabbal arsy al-azim ay yashfiyah. Nas'alullah al-azim rabbal arsy al-azim ay yashfiyah. Nas'alullah al-azim rabbal arsy al-azim ay yashfiyah. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 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 يشفيه ليمشوا لك إلى الصلاة آمين يا رب العالمين Mohon doa jamaah semua untuk Ibu Sri Suwarni. Rumah melokologi karena sakit jantung lemah. Semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan yang sempurna. Ini sudah masuk dalam doa kami tadi, okay? sehingga tidak perlu diulang. Tapi wabil khusus ya kita doakan. Mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Amin ya Rabbal, Amin. Apa hukumnya melepas sandal di kuburan dan apa alasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita melakukan hal tersebut. Asibtiyatain. As Rasulullah melihat ada orang pakai sandal, maka beliau mengatakan ya sahibasibtiyatain. Wahai orang yang memakai dua sandal yang uh, sudah diambil bulunya. Jadi sandalnya ini dari kulit, bulunya sudah diambil, sudah dibersihkan. Waihaq celaka kamu alki lemparkan sandalmu yang sudah tidak berbulu tadi. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi kasusnya ini orang masuk kuburan dia kemudian pakai sandal. Oleh Nabi dikatakan celaka kamu. Kamu lepas sandalmu. Alki lepaslah. Ini perintah dari Nabi. Hukumnya apa? Perintah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Nah, di sini saya tidak ngerti hukumnya wajib atau sunnah. Biasanya, para ulama jumhur, mereka mengatakan kalau perintah itu babnya adab, maka hukumnya sunnah. Kalau perintah itu babnya ibadah, maka hukumnya wajib. Nah, di sini termasuk adab atau ibadah. Ini termasuk adab, okay? kita masuk kuburan, nah, maka adab kita kepada orang-orang yang mati di situ, jangan pakai sandal. Bagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan di kuburan boleh pakai sandal? Rasulullah bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, wudi'a fi qabri, kalau ditaruh di dalam kuburnya, wa anhu ashabu, sahabat-sahabatnya sudah pergi, hatta innahu yasma'u qur'ani alihim, sampai si mayit tadi mendengar suara langkah sandal-sandal mereka. Berarti kan menunjukkan apa? Boleh pakai sandal di kuburan. Dan hadisnya ini sahih, muttafaqun alaih. Nah, maka dijawab oleh para ulama, ini dua hadis sama-sama sahih sehingga tidak saling bertentangan. Tidak boleh pakai sandal itu di area pekuburannya. Adapun kalau ada jalan di tengah kuburan, maka kita pakai sandal tidak apa-apa. Paham gak? Okay? Jadi, begitu masuk kuburan masih pakai sandal, boleh selama ada jalannya di situ. Dan rata-rata kuburan ada jalannya, jadi ada bagian selatan, ada bagian utara, ada bagian tengah untuk lewat. Nah, selama kita masih di jalan itu, silahkan pakai sandal. Begitu sudah masuk ke area pekuburan, nah sandal dilepas, kemudian masuk ke area pekuburan tanpa sandal. Itu adalah penggabungan antara dua dalil yang sama-sama sahih tidak boleh diambil satu berarti kita membuang satu hadis yang lain. Enggak begitu caranya tapi dikompromikan. Kemudian apa alasannya? Alasannya tadi ya untuk menghormati si mayit. Jadi seperti ada orang sedang tidur kemudian kita lalu lalang di sampingnya kan nggak sopan. Ya. Pakai sandal itu berbeda dengan lepas sandal. Lepas sandal lebih menghormati pakai sandal serasa tidak menghormati. Seperti kalau kita masuk masjid, kenapa lepas sandal? Ya, memang cocoknya masjid seperti itu khusyuk ya. Tanpa sandal meskipun pakai sandal boleh, tetapi eh, apa namanya kondisi masjid sekarang ini sudah bersih dengan apa karpet dan sebagainya tidak pantas kita untuk masukkan sandal ke dalam masjid. Apakah boleh mengganti puasa syawal di bulan yang lain dikarenakan sedang sakit di bulan syawal? Boleh. Dua hal yang ini saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya puasa enam hari setelah Ramadan tidak harus di bulan syawal. Dalil. Rasulullah bersabda, Ja'alallahul hasanah. Allah lipat gandakan kebaikan itu bi asri amsalihah menjadi sepuluh. Kemudian Nabi mengatakan, asyahru satu bulan Ramadan bi asrati ashurin sama dengan sepuluh bulan. Wasia musitta ayamin. Adapun puasa enam hari ba'da syahri setelah bulan tersebut setelah bulan Ramadan tamamus musanah itu sama dengan puasa satu tahun. Hadis riwayat Abu Syekh derajatnya sahih. Perhatikan kata-kata ayya sitata ayyamin ba'da syahri. Puasa enam hari setelah Ramadan. Setelah itu apa? Setelah itu umum. Maka syawal itu juga setelah. Dhul itu juga setelah. Dhul itu juga setelah. Ini. Maka ulama madhab maliki yang mengatakan puasa enam hari setelah Ramadan tidak harus di bulan syawal punya dalil. Ini dalilnya. Sementara mayoritas ulama yang mengatakan puasa enam hari itu di bulan syawal juga ada dalilnya. Yaitu hadis riwayat muslim. Rasulullah mengatakan enam hari syawal. Jadi kadang-kadang Nabi menyebutkan syawal, kadang-kadang Nabi tidak menyebutkan syawal. Maka bisa dikompromikan. Berarti dihasung Nabi di bulan syawal. Tapi di luar sawal pun juga boleh. Kenapa dihasung di bulan syawal? Karena kita nggak ngerti kapan mati kita. Kita menunda-nunda nanti enam harinya nanti aja syaban. Ternyata sebelum masuk syaban sudah mati. Ya sudah nggak jadi puasa. Tapi kalau segera puasa di bulan syawal, maka segera kita mendapatkan tama musanah pahala puasa setahun penuh. Ini yang pertama. Yang kedua, Para ulama membuat satu kaidah. Kaidahnya sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi supaya lebih ingat. Para ulama mengatakan, hukmul ada, hukmul ada. Hukum mengganti itu sama dengan hukum pelaksanaan asal. Pelaksanaan puasa Syawal asalnya apa? Sunnah. Berarti menggantinya juga apa? Sunnah. Rasulullah biasanya ibadah itikaf 10 akhir Ramadan. Kalau beliau pas tidak bisa itikaf, beliau ganti pada bulan Syawal. Nah, itikaf di bulan Syawal padahal biasanya waktunya Ramadan, hukumnya apa? Sunnah. Karena hukum asal itikaf juga sunnah. Nah, sama juga puasa Syawal ini. Puasa Syawal adalah hukumnya sunnah. Ternyata di bulan Syawal nggak bisa, silahkan ganti bulan setelahnya. Itu juda apa namanya kaidahnya adalah hukmul qadha ke hukmil ada. Dan dasarnya tadi sama dengan iktikafnya Nabi pada bulan Syawal. Sebagaimana iktikaf boleh dilakukan di bulan Ramadan, boleh juga di bulan Syawal. Sebagaimana enam hari puasa ini boleh di bulan Syawal, boleh juga di luar Syawal. Inilah yang dapat disampaikan betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah beberapa waktu kami tidak menyampaikan beberapa program amal saleh, Izinkan pada kesempatan hari ini Ahad 14 Mei 2023 Kami menyampaikan kembali program-program amal saleh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, Program yang pertama yang kami sampaikan adalah Berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Alhamdulillah program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini kita mulai lagi. Pada hari-hari ini kita memulai untuk melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Insya Allah ini akan segera kita selesaikan dalam beberapa minggu ke depan untuk persiapan penerimaan murid baru atau santriwan dan santriwati baru. Pemirsa muslimin-muslimat, program yang kedua uh, masih berkenaan dengan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Uh, kami uh, diberikan kesempatan untuk uh, membebaskan lahan di sebelah timur Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, uh, luasnya kurang lebih 1.300 meter persegi. Uh, kami tawarkan kepada muslimin-muslimat semuanya yang hendak turut andil untuk wakaf pembebasan uh, tanah ini untuk perluasan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah uh, Sekali lagi kami sampaikan tawaran untuk turut andil dalam program kebaikan ini uh, Bisa untuk ikut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al Islam Karan Maupun uh, program uh, perluasan lahan untuk Pondok Pesantren Al Islam Karan ini Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah kami ucapkan terima kasih atas uh, kerjasamanya dan sinerginya untuk kebaikan-kebaikan ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya menyebabkan datangnya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan untuk menerima semua amal soleh kita besar maupun kecilnya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian informasi program Amal Soleh yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang lain. Walafu minkum. saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.